lihat partisipasi penonton, orang Belanda, turis yang kebetulan sekarang hari Minggu, ini juga memberikan kesempatan kepada mereka untuk menyaksikan betapa tingginya budaya Indonesia khususnya yang kita datangkan dari Ponorogo. Saya terima kasih Pak Bupati Ponorogo yang sudah membawa reog dan menggoyang kota Amsterdam sehingga mereka bisa mengetahui lebih banyak lagi tentang pertunjukan reog Ponorogo, bukan hanya melihat dari televisi atau mendengar sih, tapi mereka lihat dari dengan mata kepala sendiri pada hari ini. Luar biasa. Reog juga menjadi warisan budaya yang insya Allah juga bisa kita bawa ke UNESCO nantinya. Ini tujuan kita ke depan, bahwa reog diakui sebagai warisan budaya dunia, bukan hanya warisan budaya Ponorogo atau warisan budaya Jawa atau warisan budaya Indonesia saja, tapi bisa menjadi warisan budaya dunia. Kita mulai dari Amsterdam. Yang pertama tentu kami dari Ponorogo mengucapkan terima kasih kepada Pak Duta Besar yang telah mengundang kami ke Belanda ini. Dan ini kesempatan baik bagi kami untuk lebih memperkenalkan reog agar lebih dicintai. This is a magical performance, magical dance from Ponorogo. Ponorogo is located in East Java in Indonesia. Very popular, everybody knows about reog Ponorogo. Mantep, jadi kesenian itu selain skill juga perasaan. Saya pakai ini luar biasa beratnya, tapi mantep, seneng.